back to my YouTube channel bareng aku Cipa Angel. Nah, jadi video kali ini kita bakal lanjut lagi content reaction TikTok Mobile Legends. Cantik banget Cipa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buat apa tuh bersolawat tuh, ha? Kak Cipa, tolong dong react video AKMJ MSC 2024 SC. Semoga dibaca komenku ya, dan semoga makin cantik selalu. Amin. Terima kasih ya Doni ya atas doanya. Dan iya ya, aku kalau nggak diingetin tuh pasti lupa ya. Kemarin juga ada yang DM soalnya ya, tapi reactnya tuh udah di video Dresden Kenzen. Videonya apa juga ya, lupa juga. Pikun banget gue cuy. Nonton react si Fai Angel, nonton si Fai Angel react. Apa bedanya ya? Bentar ya, aku mikir. Nonton react si Fai Angel, nonton si Fai Angel react. Anjir. Gak tau bedanya apa. Oke lah guys, jadi sebelum kita masuk videonya, jangan lupa untuk di like videonya. Abis itu di subscribe dan di share juga ke teman-teman kalian ya. Kalau kalian punya video seru di TikTok, kalian boleh tag aku di @cipa_reaction. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok pertama aku di @cipaangel. Oke. Guys, aku kali ini agak lancai sedikit, gak apa-apa lah ya. Aku males ganti baju cuy. Dan ya udahlah, biar gak lama lah. Sumpah, cewek kalau ganti baju pun lama juga ya, mikir dulu mau pakai baju apa soalnya. Apa ini? Olimpik 2024. Badminton, ya ampun kreatif banget. Soccer. Ya ampun, gila emang guys, bener yang aku bilang ya. Semuanya bisa dilakukan di Mobile Legends, guys. GG sih, boxing. Ya Allah, javelin. Apa javelin ya? Memanah kali ya? Long jump, ya ampun. Bisa aja loh, shooting. Swimming, ya ampun. Kreatif banget loh. Apa tuh? Frenching? Aduh, aku gak tahu ini ya. Mungkin kayak... apa ya? Gak tahu sih. Entah emang manusia yang kekreatifan ya, player-player ML yang kekreatifan. Atau emang di Mobile Legends semuanya ada gitu. Kayaknya emang kekreatifan sih player-player ML sih. Oke, oh ini yang bocil BTR gak sih? Bibit unggul BTR. RRQ, ini serius RRQ. Kok tadi RRQ sih guys? Aduh. Namun lucu banget ya, tadi dia sekecil itu loh. Gila keren ya. BTR Arif ditungguin ya. Apa sih namanya guys, kalau debut, ya Allah, debut di MPL ya. MPL Super Ken udah debut, tinggal nunggu si Arif nih guys ya. Taman bermain Vivian. Waduh. Wow. Kemarin aku gak sempet nonton sih guys, gak nonton sama sekali ya. Wah, ampun, gila enak banget liatnya loh. Ih, gila sih. Ibu romper kita cuy. Kadang kepo sih guys, aku bisa gak sih player cewek ya masuk MPL cowok gitu, paham gak sih maksudnya? Jadi kayak misalnya Vivian nih kelihatan jago banget kan, terus masuk ke tim BTR cewek gitu, BTR cowok gitu misalnya, jadi romernya gitu. Ya bisa gak sih? Karena zaman dulu ya guys, zaman aku main AoV kan dulu kan. Apa ya? Tim mana ya? Aku lupa ya. Thailand atau mana gitu ya. Itu ada salah satu anggotanya itu player cewek gitu guys. Jadi 4 cowok, 1 cewek gitu ya. Jadi kayak keren banget gitu ya. Cuman menurutku kayaknya nggak ada masalah gak sih selama emang si cewek itu setara gitu gak sih sama player-player cowok ya.
Cuman ya nggak tahu lah ya kebijakan Moonton di MPL kayak gini tuh apa gitu atau. Tapi udah nggak pernah lagi sih ngeliat yang satu pemain cewek gitu ya. Cuma itu doang sih yang aku tahu sih. Apa nih? Skill 2 Mia tarik Franco combo. Asik. Dikasih tahu. Ampun Sufu. Buset. Iya sih ya, Mianya nggak stun Franco nariknya lebih gampang guys. Nggak akan kepleset. Boleh. Asik sih guys. Gak mungkin miss sih Franco-nya kayak gitu sih. Game is over when your Ellie knows how to use Carmilla. Anjay, kita lihat. Kita lihat katanya kalau Carmillanya pinter pakai ultinya permainan berakhir guys. Mana Carmillanya? Sumpah aku bukan player Carmilla jadi aku agak bingung ya. Diapain sih? Ulti Carmilla tuh kayak gimana sih astaga sekarang? Kalau setahu aku terakhir di revamp ya. Boleh sih guys sih. Keyboy gila sih. Gua rasa ini orang terinspirasi sama Keyboy sih guys. Keren sih anjir sih. Temuin enggak sih guys? Keyboy deketin lah Keyboy. Wah, happy sih dia sih deketin Keyboy sih guys. Keyboy. Anjay, gila sih, kocak sih, keren sih. Kak, Inky Boy is king, Q, Inky Boy is queen. Let's go play in Benedetta. Oh, asik, cakep banget presetnya. Wow. Ya, Ella itu bunuh diri apa gimana sih Johnson? Gila, asik banget sih pakai Bennett kumpul gitu guys. Waduh. Aduh, gila. Gila dapet semua loh. Makan apa ini orang guys. Waduh. Hah. Gila gak kena airborne-nya Link cuy. Kayak mana itu kocar kacir yang musuh liat Bennett kayak gitu guys. Ya ampun harus berapa juta tahun yang bisa sekeren itu main Bennett ya. Kalau katanya tuh jago Link, jago Fanny biasalah. Udah masih biasa, udah banyak lah ya. Kalau jago Benedetta, player Bennett emang diidol lah ya. Absen dong player Bennett dong. Dan boleh tag lah yang jago-jago di bawah, guys. Me, you, double K, double Q. Ada. Jodohin gak sih Keyboy dan Keyboy guys? Keyboy dan Keyboy kayaknya bisa dijodohin guys. Kayaknya mirip guys. Mulai ya bocil-bocil jodoh nih ya. Cipa kenapa jadi kayak bocil jodoh sekarang ya? Keyboy-Keyboy jodohin gak sih guys? Aduh, pasti dia idolin Keyboy gak sih? Iya gak sih? Gak mungkin enggak kan guys? Gak mungkin kebetulan kan guys? Iya pasti dia idolin Keyboy cuy. Gila, satu jagat nih. Kelihatannya gampang banget ya guys ya. Maksudnya bukan kelihatan gampang sih, kelihatannya tuh kayak kelihatannya ya benar, kelihatannya gampang, tapi belum tentu dapat momen kayak gini gitu. Dan kita sebagai musuhnya ya, atau kita sebagai yang disapu Arlott, kenapa enggak kepikiran kita bisa sapu gitu ya? Ngapain ngumpul-ngumpul gitu? Bisa gitu ya kalau lagi main game ya. Playing solo. Idi. Kok sakit ya? Playing with bro. Idi lebih kompak, asik, boleh. Inilah alasan aku takut pakai tank ya guys ya. Apa ya, tank tuh harus dapet momen gak sih?
kalau nggak montage-montage tuh kayak udahlah nggak bisa pakai tank ya. Hitungannya udah kayak nggak bisa pakai tank cuy. Sebenarnya bisa sih kalau dipelajarin sih. Cuma harus bisa ngebaca juga sih. Ya kayak ngepredik gitu loh. Harus hitungannya pas ya. Makanya kenapa suka nongol juga ya di TikTok kayak apa ya? Apa sih kayak contohnya kayak Mr. Bombastis gitu ya, mau niatnya mau montage tapi gagal gitu ya karena salah perhitungan gitu kan. Makanya harus tepat gitu ya, harus dilatih gitu ya. Ya udahlah pakai Florin aja udah, Cipa udah paling bener pakai Florin ya, pakai Angela udah. Hero Dark System. Aduh, boleh. Onsu ya. Aku kalau lihat ulti kayak gini inget Onsu sih, guys. Hero di AoV sih. Kayak gitu ya, harus dikeker, guys. Gak kayak Leslie ya, auto lock gitu. Apa emang ini AoV ya? Gak tahu. Miripnya AoV sama HOK, cok. Keren. Bikin pada jadi goblok. Aduh, Indomie lagi jam segini, guys. By the way, aku record jam 4 ya, guys. Jam 4 pagi. Lihat Indomie sangat tergoda nih ya. Ini micinnya dua Indomie. Buka satu. Terus kasih lagi micinnya setengah aja, oke? Ya lu pada gak goblok-goblok banget, kalau gak kasinan goblok. Tinggal tunggu Indomie gua yang paling the best. Matang. Ya, rebus dulu. Dikocok. Tapi bukan nyoli. Dah nih. Kita ini minyak nih. Ingat bumbunya ini 1,5. Udah diaduk. Lah. Aduk sampai goblok pokoknya, guys. Ini gokil banget. Ini yang enak tapi bisa bikin lu pada jadi goblok kayak gue ya, guys ya. Woi, sumpah ini gokil bang. Aduh, sumpah enak banget, guys. Sumpah pengen, guys. Enggak ada duanya, anjing. Bisa gitu ya, dia mie kuah dijadiin mie goreng, guys. GG emang. Jangan lupa join member, guys. 10.000 aja. Jangan lupa join member. Iya, 10.000 aja. Bisa di-absen tipis-tipis muncul di layar, guys. Oke, Clay. Aku mau join member, Clay. Sabar. Oke, Clay. Gila, aku join member, guys. Coba sama sih, Kak. Coba, di-absen enggak gua? Clay, absen. Yang absen gua, Clay. Ini kenapa kabur aja? Woi, absen gua. Tipu anjing, tipu, guys. Tipu. Thank you, Mas Ade. Itu kenapa tipu? Mas Ade, cok. Gila, aku di absen, Clay. Gila, ada soundboardnya ini. Ada soundboardnya, King Clay udah siap. Bro udah ready untuk streaming ini, guys. Kebanyakan apa? Request hero 100.000 anjing. Buset, belum jadi Johnny, bro. Oke, kita sabar ya, King Clay, guys. Request 100.000. Kita coba kasih berapa ya? Request Barats Mid King. Gelo Lord gak sih, tipis-tipis gak bisa ya. Mainnya pake ini harus like Piu Biar El kabur bangga. Ayo guys, jangan lupa di like guys, sama di subscribe guys ya. Jangan lupa di number guys, 10.000 aja. Aduh, lucu banget anjay. Sumpah sesaat aku ngeliat King Ade kan. Anjir, King Ade. Sesaat aku ngeliat Bang Ade kayak kakakku anjay nyengirnya. Ya Allah, kumisan mukanya bulat, ya Allah guys. Makanya langsung lucu gitu cuy. Oh nih, ke kiri ya. Reaksi kocak Bunda Venus di Lock Lemon. Kiri. Ah, Bunda Venus. Nah, sini. Mana Bunda Venus? Pernolan kan? Nah. Hah? Sorry, Lemon. Sorry, Lemon. I didn't mean that. Ini apa, Jai? Oh my god. Sorry, Lemon. I didn't mean that. I'm sorry.
And just choke it with your... Lemon! I need legit lemon! Gila, lemon jago sih. Oke, aku akan pakai safir seperti itu guys nanti. Pecah, mati sama. Hi lemon! I love you lemon! I love you lemon. Kenapa terakhir I love you? Ya Allah, mami. Siapa nih? Males gue nih, udah pasti ke atas nih mereka. Mahal. Widih naik motor. Mahal. Widih jago bang. Mahal. Woi. Waduh, unpredictable ya. Bahkan dia yang gak nyangka cuy. Anjing. Sorry guys, kesurupan R7. Kok R7? Iya sih bener. Kesurupan R7 ya. Seketika langsung jago, menggila cuy. Kayak tadi Cipa ya, live-nya pakai Esmeralda. Bilang kesurupan R7 katanya. Nih, gua pegangin musuhnya nih. Ketika yang lain pada sibuk ngurusin War the Lord di menit-menit akhir. Udah, lu pada bantu aja, gua backup. Iya, santai, jangan emosi, gua bantu damage ini. Aman, gua usahain menang retri ya. Go. Victory! Makan ubi pakai saus. Player enemy boss. Sika. Atut lagi goyang yang. Guys, aku kira mereka kalah gitu ya. Ternyata ada musuh yang nge-push ya. Ternyata MM mereka diem-diem nge-push. Iya sih. Dua-duanya pernah kejadian sih ya. Pasti semuanya pernah ngalamin sih ya dua kejadian itu sih ya. Ya Allah, ngapain, Mbak? Pakai bulunya ya. Dingin kayak kelas roban. Ya Allah. Gelawer apa itu ya? Sirus atau loyo? Yang warna cakup tua, bancut sih lah. Kata cewek guys. Ya ampun, cuman itu kemana-mana itu Mbak, ya Allah Mbak. Hartamu loh Mbak, itu loh Mbak. Jangan dipamerkan loh Mbak. Mas Ari, kom. Astaga, bang kirain apa ya, horor ya. Mas Ari, kom. Ada lihat bening dikit langsung nyengir ya Allah, astagfirullah. You know why kids love them and critics hate them. John Stossel reports, nuts for Nintendo, when 2020 continues. Ngapain anjay? Waduh. Astaga, serem banget. Mundur gua langsung. Lagi ribut ya Allah. Astagfirullah, Bo. Bo sabar, Bo. Ya Allah. Ya guys, semoga kalian semua yang ada wanita-wanita di sini, kita nanti pokoknya kita pas udah jadi ibu-ibu kita enggak kayak gitu ya, adik-adik ya. Dan kita enggak kayak ibu-ibu yang di jalanan bawa motor itu ya. Pokoknya kita harus tetap apa ya? Kayak anak muda gitu ya. Up to date, tidak ketinggalan zaman gitu ya, tidak gaptek ya dan beretika. Waduh. 1000 day, 1000 songs, day 323. Sumpah. Kok bisa ada lagu chip, guys? Dari mana, guys? Walah, nanti aku cari lah. Enak enggak, bener enggak? Emang nih si chip ini ya, apa portalnya guys,
aduh jadi makin banyak hal-hal lucu gitu loh di ML loh, gara-gara apa ya, ada hero baru tuh skillnya kayak gitu ya, ultinya kayak gitu gitu. Them flexing their skin, oke, pasti dibales. Oh. Ah! The expect. Ah. Emang sih ini parah sih guys, menurut sih guys, menurut aku ya. Karena aku kan juga orangnya enggak dari dulu ya mau ada skin bagus walaupun aku pakai hero-nya. Aku kayak bodo amat gitu, kayak skin doang gitu ya. Yang penting aku punya skin yang lain gitu ya, walaupun enggak legend atau enggak apa. Cuman gara-gara ini ya, aku jadi kepikiran, wah next aku harus bikin skin legend ya, biar ada kegituannya, kayak keren cuy, parah sih. Gimana kalian gitu ya, yang dikit-dikit skin gitu ya. Wah, parah sih Muntun sih, gila sih, dia bisa aja loh. Unstable network. Apa itu dia? Unstable network. Oh, tot ML lagi nih guys. Unstable network. Unstable network. Kok dia bisa gitu sih? Unstable network. Kok bisa gitu? Gimana caranya? Kok bisa sih lubang? Random banget sih guys. Sumpah aku gak ngerti sih. Di pahanya Zuzin ada apa itu teh? Waduh. Parah banget penglihatannya di pahanya Zuzin. Kita kuat lah. Beat aja dia. Kamu pasang baju seksi biar dia nafsu. Kok apa sih Lemon? Kakak. Jenis kemampuan. Ini gak nafsu loh dia guys. Gak nafsu loh dia guys. Ini dekat ya. Suka mati. Tenang Tarsha. Akan ku balaskan, dibalaskan sama Haya dendam kamu. My fear your demise. Kabul anjir Haya, si sabernya ngangkat tropnya Parca guys. Gak apa-apa tuh, gua tuh mati tuh sengaja guys melihat ini. Kan melihat pahanya guys. Tuh guys. Ada asapin lo Lemon, tumben lu ya. Di pahanya itu apa itu, langsung salkus gitu guys. Lemon guys lah. Ngakak anjay. Astagfirullahaladzim. Mohon dah. Kayaknya Lemon makin di sini makin ada kemajuan ya guys. Ada Psycot cuy. Ini roster EVOS icon MDL. Psycot balik dan masuk MDL ya. Emang gak boleh ya guys langsung MPL ya guys ya. Banget ya adik-adik ya, ini lucu banget, gimana cara bikinnya itu? Gak ngerti ya, aku gini ya. Mana Psycot-nya? Aduh aku mau liat Psycot doang. Gak sabar banget sih pak. Oh, ini ya, kayak Recolim gak sih dia guys? Terakhiran ya, kayak Recolim dia guys. Oke, good luck Psycot, kan terakhir dia sakit gak sih katanya? Cuma lupa ya aku sakit apa ya. Berarti udah sembuh lah alhamdulillah. Set. Gila ki boy. Aduh. Lupa guys. Allahu Akbar Lutfi. Kok nyusul set, gitu? Set. Nyusul gitu ya. Nyusul ya. Terislah nyusul ya. Apa dia sengaja ya? Set. Sengaja kayaknya si Terislah ya. Set. Gila ki boy. Aduh. Iya ya. Tigreal, Terizla ikut ulti angin supaya Tigreal gak malu sendiri mahal-mahal.
Iya, aku juga mikir gitu sih. Keren sih, keren ya. Mahal, mahal. Valentina momen. Kita lihat, guys. Valentina, user Valentina sebenarnya adalah Aurol ya. Aurol berkedok KG. Walawe. Gila, yang menang kloningannya ya, guys ya. Gila sih ini sih, gede banget sih. Waduh. Gila sih tank kalau udah kena semuanya tuh mantap banget, guys. Ini baru nih, guys nih. The real all round nih, guys nih. Buat lu pada yang aku all round nih pakai nih hero. Nah, benar nih ya, benar. Mana nih yang buat aku ngaku all round nih? Pakai nih, pakai guys. Pakai Valen nih, guys ya. Nih. Waduh, ini lagi ya video-video bikin luluh. Oh sama yang bikin Carvin juga, guys. Ya jadi puitis banget kesannya ya. Jadi kayak pengorbanan ya. Dapet banget feelnya sih. Emang lagu sih mengubah segalanya, guys. Asik. Ada. Aduh. Gila. Salute to all tank players. Tapi gak semua orang juga peka ya, guys ya. Kadang tank tuh mau berkorban gitu ya. Kayak gini nih, gue pernah nyelamatin publik pakai kufra tapi dibilang tank ngapain. Males sih, jadi kayak udah lah, mau selamatin lagi lah. Bisa gak? Masukin aja. Rame. Iya. Gak apa-apa. Terus saya. Aduh aku becek tuh. Iya, bejir. Emang iya? Iya dong. Anjir, ya, anjir, ya, bang, anjir, ya, bang. Ya, aku lupa. Nah, rame banget, anjir. Udahlah, anjay. Tolong, sini, tolong, sayang, aku CR-tin. Aku heal. Gak usah. Udah, Farida. Gak bisa tidur, ntar anak orang. Lagi. Ya, aduh, sayang, sini. Astagfirullah, guys. Serius, kah, guys? Emang player Angela kayak gitu, guys? Ambil buff aku terus. Iya loh. Bisa gak? Masukin aja. Ya Allah ya, kan citra Angela kayak jadi kesannya buruk banget ya. Udah, ampun, gak semua Angela kayak gitu kok ya teman-teman ya. Alter Ego jadiin REKT sebagai coach. Waduh. Jujur gua kaget sekaligus seneng denger ini. Kenapa? Karena gua tahu REK ini player MPL yang punya otak lah bisa dibilang. Tapi mekanik dia udah gak sebagus zaman M1. Ya lu lihat aja karir REKT 2 season terakhir sama AE itu kayak gimana. Gak lolos playoff kan? Nah dengan REKT jadi coach aja, artinya dia masih pengen kompe. Walaupun history dia di AE lumayan buruk. Makanya di season sekarang dia gak main langsung. Dia yang jadi otak utamanya di AE. Nah kebetulan kalian juga bisa ngobrol sama Rek dan mabar sama Rek cuman di Lita ya guys ya. Gue emang gak bisa bilang AE bakal bagus di season 14, tapi entah kenapa gue percaya kalau REKT yang jadi otak di tim ini. Buktinya pindahnya Nino jadi XP lane aja itu membuktikan kalau AE ini mencoba langkah berani di season ini. Bahkan gak cuma Nino, Tas yang bisa dibilang jungler yang paling ditakuti penjoki aja diturunin ke MDL sama AE. Gila sih AE season ini berani, high risk banget perubahannya. Masalahnya ini pengalaman baru REKT jadi coach, jadi gue gak bisa expect tinggi-tinggi, tapi gue percaya. Terus dengan masuknya Nile juga bikin gue makin percaya sama AE membaik. Asal bisa memenuhi 3 syarat. Pertama, cepat beradaptasi dengan meta sekarang. Kedua, dapetin chemistry sama timnya. Ketiga, nggak selebrasi doyok lagi. Alter Ego jadiin REKT.
Yang ketiga, tidak selebrasi doyok lagi ya, itu paling penting ya. Ya, kita lihat lagi guys ya. Aku juga gak bisa ngomong banyak sih guys ya. Siapa gue gitu ya bisa ngomong banyak tentang apakah kira-kira Rek bakal bagus apa enggak dan pantas apa enggak nge-coach ya. Karena banyak juga yang nanya ya kemarin ya, dan pas live gitu ya, gimana pendapatnya RKT jadi coach ya. Ya pastilah sebagian netizen juga langsung gitulah, kalian tahu lah sendiri lah ya, langsung udah penuh hujatan duluan lah, ngejudge duluan lah, kayak gak bisa gimana. Cuman ya harusnya tidak sembarangan juga ya guys ya menjadi coach itu ya guys ya. Pasti ya tetap ada kemampuannya lah ya, gak mungkin sembarangan lah ya. Good luck ya Rek ya, semoga walaupun udah gak main secara langsung bisa tetap apa ya, mengharumkan nama timnya gitu ya, timnya yang sekarang. Doain gue dong, lagi enak badan Fauzan, semoga cepet sembuh ya, semoga cepet pulih. Mana yang biasanya gue beli ya? Doain gue dong, mau makan malam nih. Doa sendiri ya Fauzan ya, semoga makan. Makanan lu yang lu konsumsi sehat buat lu Fauzan. Anjing, masa minta doa makan, minta doain gua, lu yang makan, lu gelo. Anjing lucu banget dari yang si Bang Jon. Hari ini gua main meet baru sekali. Fauzan, uangmu kurang lagi 850k untuk didoain Jo, anak didik Haji Kikir. Wah, itu gua doain tiap malam sih Fauzan. 1 juta doa, gua bikinin video khusus doa buat lu Fauzan. Haji, bikin story guys ya. Bangsat. Sahunya Amira apa ID-nya? Fauzan baru saja memberikan 850.000. Menarik banget. Aduh. Gila beneran cuy. Goblok Fauzan, ya ampun. Yaudah, gua nanti gua bikin di story. Aduh, enggak lihat sih, Pak guys. Nanti gua bikin di story ya. Apa gue buka produk baru guys, story 1 juta. Untuk doain, untuk ucapin, untuk bilangin. Kakak aja. Udah lah, gue bikin story dulu dah. Ah, gue bikin storynya offline aja, malu gue. Nanti gue upload di story lah, anjing lah. Si Pauzan tadi minta apa sih? Yuk mana aku? Udah mau tidur. Pauzan di story ya. Anjing, cringe banget anjing. Buat Fauzan, gue doain semoga tidurnya malam ini nyenyak. Aduh guys, ya Allah. Cima belum nonton video ini, gak apa-apa anjay. Semoga tidak mimpi buruk, jaga kesehatannya. Besok bangun tidur bisa seger, bisa bangun pulih kembali ya tenaganya. Aduh, bisa beraktivitas ya Allah, terima kasih Bang Jo. Sehat-sehat Fauzan, diberkati juga untuk keluarganya ya. Oke Fauzan, itulah doa tidur untuk Fauzan. Aduh lucu, aduh kenapa sih Bang Jo sih selalu ekspresinya gak ada obat sih guys. Emang after update apa tuh? Nah itulah cahaya sangatlah dekat dengan kegelapan. Itu loncat kemana bang? Sumpah bang. Astaga. Keren banget bang, pengen sih pakai gitu bang. Loh, rantai dia lompat guys. Asik banget ya, asik banget loh. Pengen dong. Kok sih bang gak pernah ketemu hal-hal kayak gini sih guys? Aduh, capek lah. Astagfirullahaladzim, pusing Cipa guys. Kayaknya harus duluan-duluan nih. Oke lah guys, jadi sampai sini dulu untuk video kali ini. Makasih banyak banget buat yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.